persaingannya menegangkan juga. Tapi ya itulah, saya tidak tahu apa ilmunya Gus Imin apa gitu. Bahwa pemilu sudah selesai. Kontestasi yang sudah kita laksanakan adalah bagian dari demokrasi. Kedaulatan rakyat. Demokrasi adalah sistem negara, sistem bernegara yang telah dipilih oleh rakyat Indonesia, oleh pendiri-pendiri bangsa, dan oleh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia menghendaki sistem bernegara berdemokrasi, berkerakyatan, berdasarkan kedaulatan rakyat. Kedaulatan adalah di tangan rakyat. Dan wujud dari kedaulatan rakyat itu adalah di pemilihan umum. Tahap itu sudah selesai. Kontestasi kemarin cukup tajam. Dan kontestasi demokrasi harus tajam. Dan kita melaksanakan itu. Kita hadir di debat, ya kan? Debatnya kadang-kadang panas, ya kan? Tapi itu menurut saya bagus, baik. Rakyat kita ingin melihat pemimpin-pemimpin mereka, calon-calon pemimpin mereka adu argumen, adu gagasan. Dan itu sudah kita laksanakan. Kemarin PKB berada di paslon yang bersaing sama kubu saya. Persaingannya menegangkan juga. Tapi ya itulah, saya tidak tahu apa ilmunya Gus Imin apa gitu. Walaupun persaingannya ketat, tapi kita tetap senyum. Ya. Nah, inilah menurut saya yang diharapkan rakyat. Ini yang dituntut rakyat. Pemimpin-pemimpinnya harus adu gagasan, harus bersaing dengan keras. Tapi di ujungnya sudah pertandingan selesai, dan saya anggap sudah selesai, dan memang sudah selesai. Sekarang kita harus melihat ke depan, bekerja untuk rakyat. Sekarang tahapnya kerjasama untuk rakyat, dan saya sangat besar hati, saya sangat terima kasih. Saya diundang ke sini dan saya menerima tadi penyampaian, pernyataan bahwa PKB ingin terus bekerjasama dengan Gerindra, dengan Prabowo Subianto untuk mengabdi demi kepentingan rakyat kita semuanya. Saya Priska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.